يا جميع الرؤيا للمستعينين الصراط المستقيم. الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم الى الظالمين امين. بسم الله الرحمن الرحيم نوعد التعلما والتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والاندفاعا والافادا والاستفادا والاساء الى بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء الى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاه العكبة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ إمام محمد الفضلي وصيب شرها إمام إبراهيم البيشري رحمه الله وغفر له ولوالديه نفعنا بهما في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أن قال Yang lalu sudah kita bahas tentang definisi iman Secara lukotan dan secara syara'an Maka itu menjadi bagian <tuh> akhir atau khatimah dari kitab ini Dan yang paling akhir adalah apa yang dijanjikan oleh Musonif Beliau akan menyebutkan tentang nasabnya Nabi Muhammad SAW dari pihak ayah maupun dari pihak ibunya yang mana seyukyanya sepantasnya orang-orang muslim mengetahuinya dan menghafalkannya kalau tidak mau kita sebut mewajibkan artinya sudah sepantasnya kalau kita apal nasabnya Nabi Muhammad SAW kenapa? karena mereka para Ayah-ayahnya Nabi, kakek kakeknya Nabi adalah semuanya adalah tuan-tuan kita, maka layak atau pantas kalau kita mengenal atau menghafalkan nama-nama mereka. Semuanya, wa mimma yajibul iman bihi aidon ma'rifatu nasab bihi sallallahu alaihi wasallam dan yang wajib pula diimani gitu kan yaitu perkara yang berkaitan dengan garis keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Artinya kita wajib iman bahwa Nabi S.A.W Alaihi Wasallam mempunyai garis keturunan dari orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita meyakini bahwa garis keturunan Rasul yang ke atas itu ada yang kafir, ada yang tidak iman. Maka ini tidak akan terjadi. Semua Nabi dijaga oleh Allah dari memiliki apa garis keturunan orang-orang kafir karena cahaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diturunkan oleh Allah diletakkan oleh Allah pada Nabi Adam alaihi salam dari Nabi Adam diturunkan melalui orang-orang yang mulia terus dari rahim mulia pindah ke sulbi mulia, rahim mulia pindah sulbi mulia sampai kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga enggak ada dari bapak-bapak mereka yang kafir, enggak ada ibu-ibu mereka yang kafir, enggak ada. Jangan sampai kita iman seperti orang-orang Wahabi yang mengimani ayah ibu nabi di neraka. Ini hati-hati nih. Hanya gara-gara salah paham <tuh> salah membaca tulisan, salah memahami tulisan hingga menuduh ayah ibu Nabi berada di dalam neraka, hingga berita yang banyak beredar pura yang berkaitan sama ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam hingga disebut mereka orang-orang yang kafir apa disebut orang kafir ini bagian dari mencederai kemuliaan seorang nabi hingga kepada Nabi Ibrahim kepada ayahnya terus ke atas semua orang-orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kekafiran daripada rahim-rahim yang najis yang tidak layak disinggahi cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diantara yang wajib kita imani dari nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minjihati ummihi wa minjihati min hati abihi wa hati ummihi dari arah bapaknya maupun dari arah ibunya Pak Amma maka adapun nasabnya Nabi sallallahu <tuh> alaihi wasallam

wa ma ahsana kaulubadu. Jadi diambil dari hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung hadisnya Nabi. Jadi kalau mereka mengatakan Wahabi ngomong ada bapak ibunya Nabi yang disebutkan Nabi masuk teraka itu salah paham. Nabi nyebut Aina Abaka ketika Nabi ditanya di mana bapakmu Muhammad maka Nabi mengatakan Abi wa abu kafinar Bapakku dan bapakmu di neraka Maka bapak yang dimaksud Nabi adalah Abu Jah Abu Lahab Bukan Abu Abdullah bukan Bukan bapaknya yang bernama Abdullah bukan Tapi bapaknya yang bernama Abu Lahab Kenapa? Abu Lahab juga dipanggil oleh Nabi sebagai Abi walaupun statusnya paman seperti Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil pamannya Azhar sebagai Abi maka itu julukan paman kalau kalau tidak mau kita sebutkan Azhar itu adalah dua nama dari Taroh Jadi ada yang menyebut namanya Taroh ada yang menyebut namanya Azar, azar dan taroh bagi kita itu dua nama gitu loh <tuh> ada yang mengatakan itu satu nama lah yang mengatakan itu satu nama gimana terus berarti menisbatkan <tuh> ada bapak ibu nabi yang kafir ya berarti sulbinya nabi atau nurnya nabi pernah pernah nempel di rahimnya orang mungkin itu Terus bagaimana meluruskan orang yang mengatakan azar dan taroh satu orang? Gimana ngelurusinnya? Kalau dia mengatakan oh berarti aku kafir, ini tentang hadis. Rentangan dengan kaulnya ulama. <tuh> 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 maka yang mengatakan mereka itu dua ini satu nama, maka mereka harus punya pemahaman bahwa ketika Nabi Ibrahim masih di dalam sulbinya, maka dia bukan termasuk penyembah berhala. Azhar bukan termasuk penyembah berhala, dia orang yang mukmin kepada Allah, iman kepada Allah. Tapi setelah ini dilahirkan dia keluar maka Azar boleh saja kafir. <tuh> Jadi selagi ada cahaya Nabi di dalam sulbinya nggak boleh dia statusnya kafir nggak boleh. Tapi setelah dikeluarkan masuk ke rahim ibunya maka bapaknya boleh kafir. Begitupun ibunya selagi ruh selagi nurnya Nabi berada di kandungan ibunya, maka dia nggak boleh kafir. Dia harus wanita wanita yang suci, nggak boleh wanita yang kafir. <tuh> lah setelah keluar gimana? Boleh kafir. Seperti pula istri istrinya Nabi boleh kafir nggak? Boleh nggak istri Nabi kafir? Boleh yang emang yang ada yang maksum selain Nabi? Enggak anaknya Nabi, enggak istri Nabi, enggak ada yang masuk. <tuh> Tapi mereka tidak akan pernah menjadi kafir selagi kumpul bersama Nabi. Jadi selagi Nabi masih mengumpuli mereka, mereka enggak akan statusnya kafir. Kecuali setelah pisah sama Nabi, maka boleh saja mereka kafir. Tapi selagi kumpul bersama Nabi, tidak akan Nabi dikumpulkan bersama orang yang kafir. Begitupun bapaknya Nabi tidak akan diletakkan sulbi Nabi di dalam sulbi orang kafir. Rahimnya orang kafir nggak Maka dikatakan di sini lam azalil min asla bitohirin. Maka aku tidak dipindahkan dari satu sulbi ke sulbi yang lain kecuali tohir suci. Wal arham dan rahim-rahim yang suci. Hadis ini tidak pernah pada sulbinya yang enggak suci, rahim yang enggak suci enggak ada. <tuh> Terus lanjut <tuh> fa fa sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi fahuwa maka nasabnya nabi dari arah bapaknya maka mereka itu adalah Sayyidina Fawah Sayyiduna Muhammad Bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Ini Kalau kita mau ceritakan siapa itu Abdullah Abdullah adalah Anak terakhir dari Sayyid Abdul Muttalib Yang mana Beliau mendapatkan julukan apa orang yang mau disembelih sebagaimana Nabi Ismail. Maka Nabi dikatakan ana waladi Saya adalah anaknya orang dua orang anak yang mau disembelih. Yang pertama Nabi Nabi Ismail, yang kedua ayahnya ini Sayyid Abdullah. <tuh> Tapi kalau Nabi Ibrahim ditukar pakai Nabi Ismail ditukar pakai apa? Domba. Kalau Nabi kalau bulan tukar pakai 100 onta. Nilainya 100 onta. Artinya tidak 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 jadi kesunahan. Kalau Nabi Ismail kan terus jadi kesunahan jadi kewajiban untuk yang lain mengikutinya pada mazhab yang lain <tuh> tapi kalau kalau ceritanya Said Abdullah ini untuk menghalangi itu terjadi pada yang lain kalau yang lain mau ikut-ikut ya kamu resikonya motong 100 onta sanggup ente ini bentuk Disebut sampai Nabi mengatakan, "Saya keturunan dari dua orang yang akan disembelih: yang pertama Nabi Ismail, yang kedua Said Abdullah. Kemudian, Said Abdullah meninggal ketika Nabi masih di kandungan, Nabi mengatakan dua bulan, tiga bulan." beliau meninggal dikuburkan di kota Madinah. Kalau kamu lihat peta yang asli itu ada peta yang menunjukkan di mana letak kuburnya Sayyid Abdullah. Sekarang ada di pekarangan Masjidil Nabawi. Karena dulu letaknya beberapa beberapa rumah dari situ. Letaknya di Masjidil Haram, beberapa rumah dari Ka'bah. Artinya ketika meninggalnya itu dikubur di kota Madinah di Madinah kan sekarang dibangun masjid Nabawi maka dari rumahnya Nabi dari rumahnya Nabi itu jaraknya nggak jauh paling 100 sampai 150 meter sehingga kalau itu dikubur di situ sekarang dipugar jadi halaman semua ya ada bekasnya di situ di orang-orang yang khusus itu bisa menandai dari arah tahu ini rumahnya nabi samping sini rumah siapa samping sini, sini rumah siapa mereka bisa tahu tuh dari jarak itu sampai ke kuburnya Sayyid Abdullah. Nah ini kalau ente ziarah ke makam ke Mekah Madinah mudah mudah-mudahan semuanya ke sana semuanya. Itu ada ada gaet, ada apa? mutowe mutawwif itu yang yang akan menuntun kamu untuk sampai ke mall terus doa di mall itu lah <tuh> mallnya bekas rumahnya sahabat mallnya bekas petilasannya sahabat hingga diambil keberkahannya karena tempatnya itu wah bikin kan nggak kenal itu semuanya dihabisin semua dibikin yang lah bagi orang-orang kita masih mem apa, mempertahankan bekas-bekas itu jadi kalau kalau yang kaitnya benar, nanti akan ketemu tuh sama yang apa unik-unik yang disimpan oleh mereka. oh, dikatakan sampai ada yang mengatakan Bin Laden yang bagian pemborong, pemborong itu ketika disuruh bongkar semua tempat-tempat itu dikatakan dia menandai tempat-tempat yang situs penting ketika dibongkar sama Wahabi, dia suruh bangun, dipugar, ditandai barangkali nanti wahabi turun hancur nah dibangun lagi sini masih ada tandanya bekas-bekasnya masih ditandai oleh mereka hingga apa tidak hilang bekas-bekas itu terus ayahnya Said Abdullah adalah Said Abdul Mutalib. <tuh> Said Abdul Muthalib ini dikatakan julukannya adalah Syaibatul Hamdi yaitu orang yang punya rambut putih yang bercahaya rambut putihnya di ujung ada beberapa biji tapi menimbulkan memunculkan cahaya selagi selagi nurnya Nabi masih pada dirinya rambut itu memancarkan sinar Nah setelah Nabi pindah ke Said Abdullah cahayanya Dan itu terjadi di setiap cahaya itu pindah dari sulbi satu ke sulbi yang lain. Mereka merasakan kalau cahaya itu telah pindah. Maka dikatakan Nabi itu dilahirkan dua kali. Kalau manusia umum berapa kali? Sekali Nabi lahirnya dua kalau maksudnya bapaknya berasa melahirkan dan ibunya berasa melahirkan gitu loh kamu berasa enggak waktu kamu punya anak kapan benih kamu masuk ke istri kamu benih yang kapan tanggal berapa tahu enggak Hah? bapaknya nabi tahu kakek-kakek nabi tahu ketika sulbi itu keluar itu dia merasakan pamor dirinya hilang, cahayanya hilang, keagungannya hilang seketika setelah itu muncul keluar dari dirinya. Jadi, bapaknya aja lay, apa, berasa kalau cahaya itu keluar pindah. Maka dikatakan Nabi lahir dua kali. Nggak ada di dunia ini yang lahir begitu, nggak ada. Nggak ada bapak yang tahu kapan apa benihnya itu keluar yang menghasilkan anaknya tanggal berapa nah. gitu kan Nabi Shallallahu ini bapak-bapak mereka bapak-bapaknya Nabi semuanya kakeknya merasakan perpindahan cahaya itu dari satu sulbi <tuh> ke sulbi yang lain dijuluki namanya Syaibatul Hamdi Bapaknya lagi namanya Hashim Disebutkan namanya Ismuhu Omar Wakila Apa Wakila Amar Wakana bersama dengan Abdul Syams fi Batni. Sayyid Hashim ini yang kemudian menjadi keluarga Nabi, nama keluarga Nabi yang diharamkan menerima zakat. Apa? Bani Hashim dan Bani Muthalib <tuh> Mutolib itu saudaranya Hashim. Jadi Hashim punya saudara namanya Mutolib. Hashim dan Mutolib anaknya Abdumanaf. Manaf. Tapi Mutolib ini, Hasyim Hashim ini, kemudian dia <tongan> tinggalnya di kota Madinah. Lah, si Mutolib tinggal di kota Mekah sama ayahnya Hashim sama Abdul Manaf Mutalib jemput saudara kamu di Madinah bawa kemari maka Mutalib pergi ke kota Madinah untuk ngambil siapa untuk ngambil Abdul Mutalib anaknya dari si Hashim tadi keponakannya keponakan dari Muttalib anak dari Hashim anaknya Hashim namanya Abdul Muttalib kalau Muttalib saudaranya Hashim ketika diambil dari kota Mekah Medina terjadi keributan yang melarang Abdul Muttalib untuk dibawa tapi dipaksa oleh Muttalib untuk dibawa sampailah mereka ke kota Mekah sampai kota Mekah karena nggak ada yang tahu kalau ini adalah keponakannya dan dia nggak mau ngasih tahu ditanya Mutalib itu siapa yang sama kamu ini hamba saya kalau disebut Abdul budaknya Mutalib gitu loh maksudnya Dan namanya bukan itu 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 julukan orang Arab nyebut ini budaknya Mutalib karena waktu masuk kota Mekah dia nggak nyebut ini ponakan saya Nyebutnya ini budak saya. Maka disebut namanya Abdul Muthalib. Namanya Syaibatul Hamdi. Lah, Muthalib dan Haisim kakak adik, maka semua keturunan Muthalib Bani Haisim dan Bani Muthalib ini diharamkan menerima zakat. <tuh> Bapaknya lagi namanya Abdul Manaf Bapaknya lagi namanya kusoi, Ini dari negeri yang jauh Kusoy itu Terus bapaknya lagi namanya Kilap Ini orang-orang yang memeli yang punya peliharaan anjing yang banyak gitu loh Bapaknya lagi namanya Kaab Bapaknya lagi namanya Luai bil hamzati wa bapaknya lagi bapaknya lagi namanya ghalib bapaknya lagi namanya fihir bapaknya lagi namanya malik bapaknya lagi namanya Nador. bapaknya lagi namanya kinana bapaknya lagi namanya huzaimah bapaknya lagi namanya Mudrika Bapaknya lagi namanya Ilyas Bapaknya lagi namanya Mudor Bapaknya lagi namanya Nizar Bapaknya lagi namanya Ma'at Bapaknya lagi namanya Adnan Wal Maka Maka nasabnya Nabi hanya disebutkan sampai Adnan. Nabi tidak menyebutkan sampai ke Nabi Ismail, sampai ke Nabi Ibrahim. Jadi apabila ada orang yang menyebutkan nasab Nabi sampai ke Nabi Ismail sampai ke Nabi Ibrahim, hukumnya makruh. Makruh itu nggak disenangi. Kenapa? Karena nggak diperintahkan oleh Nabi dan nggak diajarkan sama Nabi lah kebenarannya gimana nasab dari mulai Adnan sampai ke Ismail sampai ke Ibrahim kadang ada yang sampai ke Nabi kayak <tuh> siapa itu Uah. siapa satunya uas siapa Adi Hidayat itu apal semua itu itu otaknya kalau nyebut Quran aja ujung sini ayat sini pojok sini orang. hafalannya ini. Lah dia bisa menyebutkan nama-nama itu sampai ke Nabi. Ada nah, hukumnya apa? Makruh. Makruh itu bukan bukan haram artinya dilarang tapi bukan larangan yang keras. Kenapa kok begitu? Kebenaran nasab itu <tuh> hanya melalui para ahli sejarah. Ahli sejarah nggak punya keautentikan untuk menentukan benar atau salahnya. Kadang mereka sama sejarawan yang lain juga beda pendapat, sehingga nggak bisa kita jadikan patokan. Oh ini ini riwayat yang benar sampai ke Nabi nggak bisa. Kalau itu riwayat yang pasti benar hanya disebutkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak disebut sampai ke yang lainnya sampai ke atas dari Adna. Jadi kalau kita kok kamu di rumah kamu mau majang nasabnya Nabi jangan nasab Nabi ke bawah nanti repot nanti dikira segap atau dikira <coughs> al tapi nggak repot ente. Ini kamu majang nasab Nabi dari Nabi ke atas sampai ke adna nah, taruh bingkai jadikan apa namanya jimat artinya ketika itu tertulis bisa menjadi gampang untuk dihafalkan sama anak-anak kita anak kita tahu ini loh nama tuan-tuan kita ini loh nama orang-orang kita muliakan dari nabi sampai ke atasnya jadikan itu sebagai tulisan di rumah kita jangan sampai berlebihan melebihi adenan kenapa karena nabi hanya nyebutnya sampai adenan tidak lebih dari itu Wal <tuh> ijma <tuh> dan menjadi kesepakatan terkumpulnya nasab Nabi itu sampai kepada <coughs> Adnan walai safiha ba'dahu dan tidak ada lagi setelahnya Walaisa ba'dahu Walaisa fi ma ba'dahu ila Adam tariqon sahihun. Dan tidak ada tidak ada nasabnya nabi sejak Adnan sampai ke Nabi Adam tariqon sahihun jalan yang atau jalur yang pasti benarnya enggak ada yang mastiin ini yang saya sebut jalur saya pasti nggak ada karena nggak ada yang jamin benernya nggak ada tapi kalau sejak Nabi sampai ke Adnan dijamin benar kenapa yang menyebutkan langsung Nabi saw tapi setelah Nabi setelah Adnan sampai ke atas tidak ada yang jamin benarnya hingga kalau kamu menyebutkan mengatakan ini benar oh kamu keliru karena kamu bukan siapa-siapa dan kamu nggak punya jalur untuk menyatakan itu sohih Hanya ikut apa yang disohihkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh. Khilafnya banyak Tapi yang khilaf dari ulama-ulama ini banyak Ulama ini, ulama itu, ahli-ahli, para ahli apa Sejarawan-sejarawan semua Terus lanjut Jadi kita kembalikan bahwa yang wajib kita imani bahwa semuanya mereka itu adalah orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga oleh Allah, dan dipilih oleh Allah. Terjadinya nasab Nabi pindah-pindah dari satu sulbi ke sulbi yang lain, bukan ngacak, bukan pindah sendiri, gitu loh. Hah? bukan nyasar-nyasar milih sendiri lo kira kayak corona juga nggak begitu nggak nyasar-nyasar nggak apalagi nasabnya nabi Allah pilihkan ke tempat-tempat yang dikhususkan tidak ada yang kemudian mereka dalam keadaan kafir atau tidak suci Terus lanjut wa amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam min jihati ummihi. Adapun nasab nasabnya Nabi dari arah ibunya. Fa wa Aminah binti Wahab binti Abdul Manaf. Wahab bin Abdumanaf bin Zuhrah. Wa Abdul Manaf hadza Ghairu abdu manaf Jadahu Sallallahu alaihi wasallam Artinya ada dua Nama abdu manaf diantara kakeknya Nabi dari bapak ada abdu manaf Dari ayah ibu juga ada Abdu manaf Tapi bukan abdu manaf Yang sama orangnya Tapi dua orang <tuh> Ada kairah Abd Manaf Jad sallallahu shallallahu alaihi wasallam ibnu Kilab dan juga nama kakeknya dari arah ibu ada yang namanya Kilab Ahadu Jad Dus shallallahu alaihi wasallam yang juga menjadi kakeknya Nabi dari arah ibunya maka kumpulnya Nabi dari nasab ayah kena sab ibu ke atas kumpul di kakeknya Nabi yang namanya Hilab. Ahadu jadu sallallahu alaihi wasallam fayajtami'u ma'ahu sallallahu alaihi wasallam umahu fi jaddu fi jaddihi maka kumpul dari nasab kakeknya semua dari arah bapak dan dari arah ibu itu pada kakeknya yang bernama Kilab. Wa hmm. wajib alama annahu sallallahu alaihi wasallam. setelah kita tahu dan iman bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berketurunan dari orang-orang yang mulia dari arah bapak dan ibunya Kemudian kita diperintahkan pula untuk mengimani Tentang fisiknya Nabi Muhammad SAW Basyarnya Nabi Muhammad Kemanusiaannya <tuh>. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan di sini wajib wajib ayat lama untuk kita mengetahuinya wa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam abjadah musharrabah bi kulitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu putih yang kemerah-merahan, putih yang tercampur kemerah-merahan. Alamakolahu ba'duhum sebagaimana dikatakan oleh para ulama ahli sejarah, para ulama yang mendapatkan langsung sanat dari para Sahabat-sahabat Nabi yang langsung melihat fisiknya Nabi Muhammad SAW Kemudian menyampaikannya kepada orang yang setelahnya Sampai ke orang setelahnya terus Bagaimana tentang fisik dan posturnya Nabi Muhammad SAW Maka ini bisa kita ketahui dari kitab-kitab siroh Kitab-kitab sejarah Nabi Muhammad SAW Kamu bisa baca Asyama'ilil Muhammadiyah kitab-kitab yang menceritakan tentang sifat-sifatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca di situ, bagaimana nasab, bagaimana apa, fisiknya Nabi dari mulai badannya, dari mulai matanya, dari mulai kakinya, dari mulai kulitnya, rambutnya. Diceritakan bagaimana kemuliaan-kemuliaan itu ada pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nah kulitnya nabi itu halus halus sutra sutra halus ini lebih halus lagi kulitnya nabi hingga kalau wudhu dengan air sedikit air itu mau mengalir terus nah, kalau kamu ciduk aja kadang nah, selesai selesai nah, makanya ini kan sering gosokan pakai apa itu Hah? Itu yang apa yang anti matahari itu apa namanya sunblock lotion lotion ya ini, ini suka ya <tik> 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 <Hah>? <tik> <tik> ini kelasnya citra <tik> 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 tapi memang Nabi SAW juga seneng kosok-kosok rambutnya disemir kulitnya di Sosokin apa namanya zaitun itu sering untuk melembabkan apa kulit karena sangat panasnya di sana biar lembab dikasih pelembab itu kesunahan Nabi memang pakai semir rambut pakai apa namanya semir jenggot ini kesunahannya Nabi semuanya itu jadi kalau kita mau mengetahuinya yang lebih jauh maka kita bisa baca apa? cerita-cerita tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu <tuh> alaihi wasallam. Maksudnya kulitnya Nabi itu bukan putih, putih banget bukan. Dan juga bukan merah banget juga bukan, tapi merah yang bercak putih yang bercampur dengan merah. Artinya kalau mau dilihat kayak orang mana itu begitu itu. Orang yang warnanya putih tapi kemerahan orang mana? Kalau orang Cina kan putih banget, ya? Kalau bule merah banget Ini putih kemerahan Orang mana? Sampai di kitab Syama'il itu ada menceritakan tentang bagaimana Nabi Menyisir, tapi kalau menyisir belah dua atau di atau di kebelakangin <tuh> ada di situ awalnya di belah dua awalnya di belah dua awalnya di kebelakangin apa setelah setelah melihat setelah melihat cara sisir cara nyisirnya nabi-nabi maka kemudian Nabi Muhammad membedakannya dengan cara nyisirnya nabi-nabi Bani Israel nggak ya, disamakan dengan cara ngisir mereka seperti halnya Bani Israel dengan nabi dengan orang-orang apa Arab dibedakan kalau kamu mau bedain apa cukur kumis pelihara jenggot mereka kan nggak kumis dipelihara jenggot dipelihara nabi biar bedain gimana cukur kumisnya biar nggak sama sama mereka wa huwa asyraful alwan maka itu sebaik-baik warna kulitnya manusia binis bati lihadadar dengan nisbat pada dunia ini kalau di akhirat nanti gimana di akhirat bagus semua nggak ada kulit yang nggak bagus nanti Nggak, nggak ada orang iri maksudnya saya so, so bagus kamu nggak bagus nggak ada bagus semua gitu kalau di sini lo terima aja dah yang panuan ya panuan lo terima, yang kosong ya kosong ya. Yang... Udah nggak usah protes. Kenapa? Di dunia itu kamu nggak bisa nanya kenapa Allah bikin begini nggak bisa. Bisanya Allah yang nanya waktu kamu saya bikin begitu kamu terima nggak? Bisanya begitu doang. Kamu nggak bisa nanya kok begini ya Allah Ya terserah gua, gua yang yang bikin gua lo mau protes, ah bisanya kita nerima apa yang dibikin Allah, terima waktu Allah nanti nanya sama kamu, kamu saya bikin begini gimana, terima ya Allah nggak ada protesnya, gitu. itu itu yang akan jadi jawaban yang baik untuk kita, jadi kita nggak bisa nanya tentang kenapa Allah bikin saya pesek, si anu mancung. Kadang-kadang nggak terima kita operasi plastik, plastik. begitu bakar sate, meleleh, deket-deket api, bengkok dia. Lah, boleh nggak saya merubah apa yang Allah berikan? Boleh ketika itu dapat izin sesuatu yang memang diperbolehkan untuk dirubah kayak apa rambut dipotong, ya boleh memang disunahkan nah, apa kuku kita potong rambut disemir boleh, yang nggak boleh yang nggak boleh kayak apa alis, cabutin perempuan ya nggak boleh, Hah? sulam, punya dibikin lancip, dibikin naik alisnya nggak boleh. tapi ini kan mau kawin, babe. ya nggak boleh juga mau kawin cukup diwarnai aja agar berbeda dengan biasanya ditebelin di apa nggak boleh sampai di apa cabutin bulu mata pakai talang gitu ini kayak talang rumah apa bibir nah boleh dimerahin bagi perempuan tangannya boleh dikasih pacar laki-laki gimana nggak boleh laki-laki boleh pakai pacar kalau mau perkawinan itu pun yang langsung nanti hilang setelah itu bukan seperti wanita yang kemudian terus-terusan pakai pacar begitupun organ-organ yang lainnya yang kita nggak boleh untuk merubahnya Wa amma binisbati litil kadar fa asyrafuha bayadul musyarraba bisafrah kama yakunu alaihi ahlal jannah kama qala jumhur al-mufassirin fi qawli ta'ala ka'annahum ka'annahunna baydun maqnunun syabahuhan bi baydhal bi bi bayd bi annaami al maknunu fil asyihi wa Hina idin bayadun bihi as Hasanatun walam yakun sallallahu alaihi wasallam di dunia bahwa fil akhirah Kalau nah, di akhirat semua warnanya ya sama Putihnya putih Sofroh itu putih ke kuning kuningan Kalau kalau Warna itu akan dimiliki oleh semua para penduduk surga nanti. Kemudian, tahu bagaimana fisiknya Nabi. Nabi itu, kalau berjalan, orang akan tahu bekasnya. Oh, Nabi tadi baru jalan di sini, artinya baunya itu berbekas. Nabinya baru lewat, bekasnya sampai bisa diketahui. Lah, kalau Nabi masuk rumah, bekasnya berhari-hari di rumah itu. Kalau Nabi lewat di jalan, orang yang lewat setelahnya akan tahu Nabi tadi lewat sini. Kalau Nabi masuk rumah, aroma wanginya itu akan tercium sampai berhari-hari tubuhnya Nabi itu dipenuhi dengan wewangian hingga keringatnya Nabi saja wangi. Ingat diriwayatkan istrinya seringkali ketika Nabi mendapatkan jatah di rumahnya ketika siang hari Nabi tidur maka Nabi akan tidur dalam keadaan berkeringat maka dia akan mengambil tempat untuk mengambil tetesan ini menunjukkan apa seluruh fisiknya Nabi itu semuanya bersih dan disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hingga sampai apa yang keluar dari Nabi yang kotor-kotor nggak -kotor, pernah terlihat oleh yang lain langsung dimakan oleh bumi bumi menyenanginya. Hingga siapa yang minum air kencingnya nabi dikatakan enggak pernah sakit perut selamanya. Siapa yang minum darahnya nabi dia haram masuk api neraka. Ini bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Tapi tapi ini bukan bukan perintah kalau anda pengen selamat minum darah Nabi, wah bisa didonor melulu darahnya Nabi. Ini kebetulan ada yang minum gitu loh. Ketika Nabi habis dipekam, maka seorang sahabatnya diperintahkan untuk membuang, tapi oleh sahabatnya diminum. Mereka Jibril turun, darah kamu diminum tadi. Begitu balik tanya, darahnya mana? Anu ya Nabi saya minum dibikin tapi nggak akan nanya lagi kan ini buang ya diminum dia dia begitu pulang ditanya darahnya mana tadi sebuang di mana saya minum ya Rasul maka kamu darah karena ada darah saya dalam tubuh kamu maka kamu haram masuk api neraka artinya api neraka nggak akan mempan kepada dirinya karena dalam dirinya ada darahnya Nabi Muhammad SAW. Alaihi Begitupun pada keadaan-keadaan yang lainnya Bahwa tangannya Nabi, tangan yang membawa keberkahan Sesuatu yang dipegangnya akan jadi banyak Sesuatu yang disentuh ketika sakit akan jadi sehat Ini keberkahan yang banyak yang Allah berikan dari tangannya Nabi SAW Makanya ada ulama yang menjaga sanat Hingga dia mau mencium tangannya orang yang tangannya itu pernah menyentuh tangannya yang menyentuh Nabi gitu loh. Jadi ini ada orang sahabat pernah mencium tangan Nabi, maka tangannya itu kemudian dicium oleh tabiin. Tabiin tangannya dicium oleh tabiin. Tabiin ini tangan yang masih pernah mencium dijaga terus. Ya, dia berani mencium tangannya kenapa? Di situ ada bekas tangannya. Waduh sudah berapa generasi dia, tapi dijaga bukan langsung pernah nyium tangan Nabi bukan, tapi tangannya pernah nyium tangan yang tangannya nyium tangan Nabi terus begitu. Karena begitu mulianya atau begitu apa mengagungkan, begitu membanggakan ketika punya sambungan kepada orang-orang yang bersentuhan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun dalam urusan urusan yang lainnya. Ketika kita pengen tahu lebih jauh, maka kita bisa baca langsung Sirah Nabawi. Di Kitab Maulid juga sudah dicuplikan, tapi cuplikannya sedikit. Ketika mau lebih luas, kita baca sejarah langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini. <tuh> Ini akhir dari isinya, kitab ini. Nah, insya Allah, ini kita baca lagi selanjutnya. Minggu depan, sekalian syukuran penutupan majelis, penutupan kitab Gifayatul. Awam, insya Allah kita akan apa adakan pada malam Ahad yang akan datang. Sekalian ada syukuran yang lain, nanti kita akan adakan di sini. Mudah-mudahan bisa diberitakan sama yang lain yang belum hadir biar kumpul semuanya untuk sama-sama kita baca doa syukur hatam kitab kifayatul awam mudah-mudahan dipanjangkan usia kita kita bisa kembali memulai kitab ini bisa tambah memahami dan jadikan kitab ini sebagai dawamnya kita pegangan kita setiap hari untuk sampai terus akhir hayat kita nanti terus mengkaji semua yang berkaitan sama hak-haknya Allah dan hak-haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga kita bisa masuk kelompoknya orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hadrotin nabi muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam lahumul fatihah bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وإحنا صراط المستقيم <applause> صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا تعرفنا <applause> واننا اسرفنا لالا اشرفنا فاتب علينا توبه <تضح> لكل عوبه وذلنا لنا واغفر لوالدينا ربي ومولدينا وَالْأَهْلِ والاهواني وسائر الهلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع من ربي فضلا وجودا منا لا باقتسام منا بالمصطفى رسول الله ضب كل سلي صلى ربي عليه عند الْحَبِّ واله وَصَحِبِ دادا تعزي زحبي والحمد لله الْبَدِي والتناهي سبحان ربك رب العزه اما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته